Alhamdulillah Lur, baru Udah makan dulu beres. atau les kah? Nih baru beres Hah? jam 12 karena Mana? barusan Iya deh. terhambat sama alat sama kunci-kunci juga. Ini masih yang liburan masih banyak juga. Alhamdulillah nih baru beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, berjumpa lagi dengan saya di channel tentang tutorial atau berbagi informasi tentang otomotif jalur. Kali ini saya lagi ada di jalur wisata di perkebunan Raja Bali jalur. Ini ada ternyata corona ya Lur. Ini kehabisan kopling. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya seperti biasa ya Lur, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada subscriber yang sudah subscribe di Bengkel A7 Channel. Terima kasih banyak. Dan yang baru menyimak di Bengkel A7 Channel, mohon dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, dan share ya videonya. Semoga hari ini dan seterusnya diberikan kemudahan dan kelancaran rezekinya, amin. Ini tadi kendalanya katanya di masa tanjakan parah sudah mulai terasa, cuman dipaksain dan akhirnya mogoknya di sini dulu di daerah perkebunan Ranca Bali ya. Ini jalur wisata yang mau ke Cianjur Selatan, ke Pantai Jayanti dan Pantai Cemara. Di saat orang lain berwisata, kami di sini melakukan perbaikan. Ini posisinya di jauh dari toko spare part juga. Kita nyarinya belum tahu dapat. Belum tahu enggak nih. Sudah jam 4 sore. Mudah-mudahan yang mencari spare partnya ada di yang terdekat gitu, gak sampai di besok. Mudah-mudahan aja ya Lur. Kita baru lepas roda dulu, kita mau bongkar dulu gearboxnya. Lumayan banyak yang harus dibongkarnya ya Lur. Mudah-mudahan pekerjaannya biar cepat selesai, biar cepat pulang juga. Ini kabut jalur sudah mulai terasa karena sudah mulai sore. Tapi yang mau berwisata ke Cianjur ke pantai masih banyak ya Lur. Kita persiapkan dulu peralatannya, alat tempurnya Lur. Untuk mulai pembongkaran, utamakan dulu ya aki harus dilepas biar tidak ada konsleting. Banyak pembalap-pembalap liar di sini Lur.
Tahan full. Wah, Lur, udah mulai turun kabut ke sini, Lur. Udah mulai gelap. Ini kita lagi bongkar dulu as rodanya ya, atau kopelnya, karena harus turun semua kiri kanan. Dan pembongkarannya masih lama, nanti dilanjut aja ya, Lur. Saat mereka berwisata, kami harus berada di bawah sini, Lur. Kopi pun baru 2 menit, Lur, udah langsung dingin lagi. Kabutnya sudah mulai turun ke sini, Lur. Ini yang berwisata orang Jakarta. Cuman kehabisan kopling di sini, Lur. Alhamdulillah, nih baru jam 6 lebih, baru terbuka, Lur. Ternyata bener habis koplingnya, sampai gosong. Barusan lumayan lama karena terkendala, Lur. Kunci-kuncinya banyak yang tertinggal, jadi lumayan sulit untuk membongkarnya. Sudah gelap gulita, Lur. Itu di jalur sebelah sana kelihatan lampunya, Lur, mobil. Mudah-mudahan barangnya yang belanja ada, dan saat pemasangan tidak ada kendala juga. Alhamdulillah, Lur, baru beres. Ini baru beres jam 12 karena barusan terhambat sama alat, sama kunci-kunci juga. Ini masih yang liburan, masih banyak juga. Alhamdulillah, ini baru beres. Sekian dulu, Bro Lur, dari Bengkel 7 Channel. Untuk yang mau lewat jalur Cianjur Selatan, bisa hubungi, nanti di deskripsi ada nomor teleponnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.